Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Kali ini kita akan memanen yang kedua kalinya ya. Kelancang jenis biroi yang koloninya ini hasil pecah ya. Yang saya pecah tanggal 26 September 2020. Nah, ini baru dipanen sekali kemarin perdana ya. Sekarang mau panen lagi yang kedua, karena kemarin siang saya melihat toppingnya sudah penuh lagi ya. Dan sepertinya lebih banyak nih dari yang sebelumnya madunya. Oke, untuk teman-teman, ini jaraknya hanya sekitar 19 hari ya. Iya, ini jaraknya hanya 19 hari dari pasca panen yang pertama. Kemarin kita panen tanggal 10 Agustus, sekarang tanggal 29 Agustus. Berarti udah 19 hari ya, udah toppingnya full ya. Oke, kita cek seperti apa isi dalamnya ya. Kita buka, nanti kita panen. Oke, teman-teman. Kita buka ya, seperti apa isi dalam madunya. Wallah. Luar biasa teman-teman, isinya full, lebih full dari yang kemarin ini ya, sampai padat ini, padat, lebih banyak dari yang kemarin ya teman-teman, ngeri, beneran ngeri, keren, wah. Full lagi. Cuma sedikit rongga yang cuma di tengah ya, yang ada rongga ya. Sisanya ini full. Satu topping full. Keren. Ini nggak nyampe sebulan ya, cuma 19 hari dari pasca panen kemarin. Kemarin tanggal 10 ya Agustus, sekarang tanggal 29 ya, sudah penuh lagi. Malahan lebih penuh dari yang kemarin. Kemarin bagian sininya, sini-sini masih ada ruang ya. Sekarang tinggal tengahnya tok yang masih ada ruang. Lainnya full. Full padat. Oke, kita panen dulu seperti apa nanti hasil madunya ya. Dan jangan lupa teman-teman ditonton ya yang sebelumnya kita panen. Linknya nanti kita taruh di deskripsi ya. Seperti apa penampakan madu yang sebelumnya kita panen ya. Oke teman-teman, kita lanjut panen ya. Lanjut panen. Oke teman-teman, lanjut lagi nanti ya. Soalnya ini prosesnya lama, nggak mungkin cepat selesai ya. Oke teman-teman, kita cangkel lagi ya. Alhamdulillah madunya sudah menutup semua ya, tandanya sudah siap dipanen. Alhamdulillah. Kita cangkel, nanti kita sedot seperti ini.
Sekarang warna madunya berbeda dengan yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu kan warna kuning cerah ya. Sekarang agak coklat ini, agak gelap dikit ya. Agak coklat, padahal cuma berjarak sekitar panennya 19 hari ya teman-teman. Oke, langsung kita sedot lagi. Kita lihat warnanya ya, kecoklatan ini warnanya. Nah ya, warnanya kecoklatan. Nah, ya. Ya. Dan ini sekarang madunya lebih kental ya dari yang sebelumnya, karena selama 19 hari ini nggak pernah hujan ya, panasnya panas terus pokoknya luar biasa. Akhirnya madunya agak sedikit kental dari yang sebelumnya. Oke, lanjut teman-teman ya. Sekian dulu. Oke teman-teman, sudah kita sedot ya, tinggal 20% ini ya, belum kita sedot. Ini kita sisain ya, bagian sini kita sisain, ini dikit ini kita sisain, ini juga pojok sini kita sisain ya. Walaupun ini bawahnya masih ada sisa-sisa di sedikit ya, tidak mungkin bersih, pasti ada yang sisa sedikit aja gitu ya. Oke, kita seperti biasa kita congkel lagi ya, ini kan tertutup, kita congkel madunya. Oke, kita congkel madunya teman-teman. Nah ya, kita congkel madunya. Agar gampang disedot ya. Jadi kalau pengen cepat teman-teman, biroy itu sangat cepat jika dipanen sedot ya. Sangat cepat, ini hanya memerlukan 18 hari ya. Ya sekarang memang lagi musim bunga, makanya cepat. Tapi memang ketika disedot malah tambah cepat ya, dibanding dipanen dirusak sarangnya dan banyak lebah yang mati. Oke, langsung kita... Ya, oke teman-teman, ini sudah hampir penuh ya. Sudah hampir penuh ya. Dari bawah sudah hampir penuh. Warna madunya kecoklatan ya. Bisa kelihatan? Ya, kecoklatan. Oke, langsung kita sedot teman-teman. Kita sedot lagi. Mantap, warna madunya coklat, agak gelap ya, coklat tua ya. Ini banyak nih. Keren ya. Betul-betul. Oke. Kita congkel lagi teman-teman. Memang butuh kesabaran ya. Tidak ada yang sesuatu yang enak tuh gampang. Memang susah ya. Wah, ini besar nih. Kalau yang besar tuh enak, nyedotnya lama. Oke, sedot.
Alhamdulillah sudah kita sedot semua teman-teman, sudah bersih ya. Udah bukan bersih sih, ini masih disisain nih. Ini disisain, ini juga masih ada sisa sedikit pinggir sini. Terus pinggir sini juga ada sedikit ya. Jadi tidak kita panen full ya, ada kita sisain buat si lebah. Dan ini hasilnya teman-teman, penuh ya. Tadi sudah penuh. Nah, dituang ke situ, ini lebihnya. Ya, perkiraan 500 mili ya. 500 mili lebih sedikit ya, teman-teman. Keren, warna madunya coklat tua. Ya. Sekian, terima kasih. Semoga menginspirasi teman-teman yang membudidaya kelanceng. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe. Dan komen bila ada pertanyaan, share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.